So musim-musim PKP ni duduk rumah jangan tu bik mana-mana. Kalau boleh masuklah, masuklah gapo-gapo pun boleh masuk. Masuk. Jangan tu bik mana-mana, jangan pergi mana-mana, jangan pergi dekat mana-mana. Anak saya pun dah bunyi. Nak tengok ke anak saya kejap ni. Dia tiuk je nak suruh angkat. Dia tiuk. Nak tidur menang. Kenapa saya pakai baju ni? Sebab saya malas nak pakai tudung. So saya ambil kain batik yang berdung anak saya tu. Saya ber... Okay. So I will come back dengan cerita-cerita yang sepatutnya. Okay. So diapers ada lagi. I nak cuba Pampers QT. But I belum beli lagi. Siapa-siapa tengah tunggu apa tu? Duit... Apa tu bantuan BPN ke BSH? Macam tu lah kan duit tu. So kita tunggu duit tu. So kita beli Pampers anak. Assalamualaikum. Okay, hari ni yang specialnya untuk korang. Sebab hari tu ada tengok kat Facebook lah. So cari juga Pampers yang murah, yang okay, yang tak bocor sangat. Lepas tu yang senang pakai untuk waktu siang. Sebab anak saya Mel dia pakai Genki ataupun Huggies di malam hari. Sebab kita nak tidur yang berkualiti kan. So kita bagi yang mahal sikit lah. So yang siang kita decide untuk pakai yang murah-murah sahaja. Okay, selain diapers, apa lagi, diapads, apa lagi, FPT, apa lagi brand, backpack, semua tu backpack okay. Cuma nak cakap Pampers diapad dia tak sesuai sebab dia naik ruam. So diapad memang dah pangkas, dah tak nak dah pakai diapad. Fiti pula okey tapi cepat basah. That mean macam cepat untuk kita tukar lah sebab dia cepat sangat basah. Lepas tu Pampers apa lagi diaper pun sama, dia kerap basah juga. So kita nak try yang ni. So I tak buka lagi. Dia size S. Dalam ni ada 78, 3 hingga 8 kg boleh pakai. So dekat sini dia one taps, dia orang dia macam udara tu macam dia macam apa orang cakap dia tak berkuap tau. Orang pinggir cakap berkuap, maksudnya dia tak panas. Lepas dia menyebabkan ruam, dia dekat sini lah. So dia punya ni pun stretchable. Okay, so ini jenis tap. I think tap lah, tap. Yang pants ni ada tak? Abang tengok tadi ada tak yang seluar? Okay, so kita buka eh. Ni for the first time kita buka eh. Sekejap. Kita buka lagi kejap ya. Okay, dah buka. Okay, so dia macam ni warna pink. And kalau korang nak tahu, QT dry diapers ni, dia brand yang tak famous langsung. Sebabnya, I tercari dekat Facebook. And ada orang tu review lah. Dia kata, kalau nak cari Pampers yang macam murah sikit, yang ekonomi, korang boleh try QT. So, secara kebetulannya, hari tu suami saya pergi ke NSK nak beli Genki. Saya suruh dia pusing-pusing dekat area Pampers tu. Dan serta nampaklah ada QT dry ni. So, saya pun cakap kat suami saya, dapat je duit PKP tu, kita belilah terus Pampers ni kan. Sebab sebab diorang kata brand ni bagus. Walaupun dia tak famous dan dia cuma ada dekat pasaran tertentu je. So, kita jumpa kat NSK tu kita bersyukur lah. Harap-harap Pampers ni. Okay, this is first time saya tengok Pampers ni. Okay. So, dia warna pink kat luar. Dia punya corak dia balloon. Air balloon. Hot air balloon. Okay, so dalam dia macam ni. Kita balik pula. Okay. Sorry korang sebab kita... sebab gelap sikit tak dapat review siang. Sebab Mac tu jaga. So, tak boleh review siang. So dia ada ni juga kat belakang macam Pampers diapad tu. Tapi dia okey lah kan. So diorang cakap okey Pampers ni. Tapi kapas dia pun macam, kalau nak cakap dia dengan Fiti, rasanya okey dia lagi lah kapas dia. Tapi saya tak boleh cakap dulu sebab saya tak pakaikan dekat mail lagi. So antara dengan Fiti tu dia macam tebal sikit ke lebih kurang dengan Fiti tu. Tapi Fiti tak ada warna biru ni. Dia flat je warna putih kan. So apa-apa pun kita try esok.
kita try dekat mail apa dia pakai okey ke tak ke kan. So korang kalau nak jimat macam saya, nak save budget sikit untuk siang, sebab siang diorang banyak kena tukar pampers kan. So kita boleh pakai ini Kitty Dry. Ni bukan review berbayar tak, I secara rawak aje untuk review dia. So kita try besok, kita nak tahu apakah dia punya keberkesanannya. Okay. Ni memang saiz man, ni memang saiz dia. Sebab apa pampers ni, dia S dia 8kg pun boleh pakai. Dia tutup hingga 8kg. Sebab kita nak beli M tadi, M tu terlampau besar. Sebab dia tengok juga pattern pampers kan. So korang boleh try lah cutie pampers ni, okay. So you guys tengok dia marah, dia seragam. So ni dia punya perkembangan dia lah. Dia dah pandai jerit. Aku marah tengok muka dia. Adik. Okay lah, mama bagi tidur lah. So kita nak bagi tidur. Okay guys, so ni Mel pakai cutie. So far okay dia pakai. Dia okay lah, so far okay lah. Memang saiz dia lah. So Mel, Mel nak tukar baju. Kan Mekan? Mel nak tidur. So kita dah pakai. So dia memang okay lah. Dia macam diepack sepenuhnya luar, tapi saya tak tahu macam mana nak nak cakap. Saya tak tahu macam mana nak describe benda ni. Tapi saya rasa cutie pampers yang okey lah. Dia macam okey lah, okey. So untuk yang macam nak saving kan, sekarang kan musim yang orang kata apa tu, musim PKP ni kan. So nak saving. So kalau lepas tak PKP nanti pun korang still boleh gunakan ni, sebab brand ni memang terbaik lah. Cutie memang terbaik. So far untuk saya lah, memang terbaik lah. Sebab tadi saya dah pakai satu, tapi saya tak sempat nak ambil video sebab dah kadut sangat. So yang ni saya baru tukar. So okey lah dia. Dia memang okey. Dan dah lah setanding dengan diepads kot. Tapi diepads harga dia 28 ke 27 macam tu lah. Ke 25 tak ingat lah. Tapi yang ni kalau ada promotion dia RM19.90. Tapi kalau tak ada, harga dia maintain RM21.90. So main pakai saiz S. Memang okey lah, muat-muat dengan dia lah. Okay. So okay. Okay guys, saya nak share dengan korang apa yang saya pakai kalau dia ruam, macam ruam pampers ke, ataupun dia ruam disebabkan panas. Dia macam hari tu dia cucuk 2 bulan, lepas tu dia demam. So lepas dia demam tu dia dah baik, tiba-tiba keluar ruam kat badan dia. So bedak ni memang terbaik. Kita beli yang kecil dulu sebab kita nak try, tapi kita akan beli yang besar lah sebab dia memang okey bedak ni. Nama dia Anisia. Dia memang hygiene apatah, hygiene cake powder. Okay, so Mel dah jerit dah. Okay, so untuk minyak pula, Mel pakai banyak minyak. Ni korang nampak tak minyak telon ni kan, dia pakai minyak ni, minyak telon ni. Lepas tu kadang-kadang dia pakai minyak gamat pun, kita spray je minyak gamat. Okay. So lepas tu dia pakai, ada lagi satu minyak tu, minyak yang panjang tu. Kejap yang ambil. Cover dia dah hilang lah, tapi minyak ni pun okey lah untuk baby kan, sebab dia tak panas sangat. Okay. Lepas tu kita standby lah. Memang pakaikan dia ikut keadaan. Kalau mana yang sempat capai lah, itulah saya bubuh kat dia. Penting sebab korang letak kat pusat dia ni supaya dia tak kembung. Okay. So teknik urutan untuk elakkan dia kembung ialah korang massage kan. Saya tak boleh, patut kena pakai dua tangan. Pusing, 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 turun ke bawah. Lepas tu pusing, 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 turun ke bawah. Ni bawah ni pun korang kena urut juga. Last kali korang nak macam ni. Macam tu, macam tu, macam tu. Okay. Lepas tu korang rajin-rajin lah exercise kaki dia. Contoh korang pegang dua kaki kan, ni satu kaki je. Korang buat macam ni.
dua pegang eh. Maksudnya pegang. Sekejap. Sorry eh, rumah bersepah sikit, okay. Untuk elak baby kembung, korang kena buat macam ni. Buat macam ni. Macam ni. Okay, so nampak tak dia tekan kat perut kan? So, bagus untuk elak baby kembung. Mia jarang kembung. So, kecil-kecil tu dia selalu kembung. Lepas tu korang buat macam ni. Macam nak cycle. Cycling. Okay? Macam nak kayu basikal. Okay? Macam ni. Betul buat lagi. Macam tu. Pastikan dia punya kaki relax tau. Jangan dia tegang ke kaki macam ni. Korang paksa. No eh. Korang kena make sure dia renggang ke kaki dia relax je. Okay? So, lepas tu korang buat macam ni eh. Mia tak suka tangan tau. So, dia macam ni. Buat macam ni, macam ni, macam ni. Satu. Macam tu. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua, tiga. Satu. Sambil buat tu, korang cakap-cakap lah dengan anak korang. So, dia akan enjoy. Satu, dua, tiga. Satu. Macam asal leher tu. Asal leher. Ha, leher. Lepas tu buat macam ni. Okay. Pastikan badan anak korang tu dia relax, okay? Dia relax, dia tak apa, dia tak tegangkan kaki dia ataupun tangan dia, okay? So dia takkan nangis lah. Bagus kalau korang buat lepas mandi, okay? Special untuk korang saya nak cakap. Sebab saya memang urut baby atau saya itu yang saya selalu buat lah, okay? So sebenarnya nak tukar baju ni. Baju dia basah sebab kena new dia. Dia sekarang pernah menyembur dah dia, kan? Okay. So, teknik urutan yang bagus tadi tu yang saya cakap tadi tu, tolak macam ni tu. Okey, lepas tu korang urut ke bawah macam ni. Urut. Tapi jangan kuat sangat eh, baby punya apa lembut sangat lagi. Korang cuma urut manja-manja je untuk dia orang, bagi dia orang relax. Sebenarnya urutan bayi ni sangat bagus sebabnya bayi ni dia suka kita massage je sebab dia selesa, dia pun lenguh kadang-kadang. Lepas tu dia akan tidur yang lena, dia akan dapat tidur yang lena, tidur yang berkualiti. Sebab tu man, every tiap-tiap dia mandi, I akan massage dia. I akan massage dia supaya dia tak meragam, dia tak apa kembung ke apa kan. So, apa ni sangat bagus eh. Urut, yang saya ajar step yang kaki tadi tu, yang tolak perut, tekan perut tu macam tu kan. Satu, dua, tiga, duduk kaki tu. Yang tu pun bagus kalau korang amalkan buat kalau baby sembelit. InsyaAllah dia akan berak lah. So, kalau baby korang berak dua kali sehari ataupun hari ketiga boleh berak ke, it's normal sebenarnya. Tak ada apa-apa. Doktor pun cakap it's normal. Sebab baby kan dia minum susu je, dia tak makan apa-apa. So, korang jangan risau, it's normal. Tapi keep on massage diorang, okay? Massage lah. InsyaAllah nanti after meal mandi ke, I will show you how I massage dia. Okay, from especially I can mula from back lah. From the top to the bottom. Daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu I akan urut dia depan pula. Macam tu lah. Sebab man dia tak, kalau you letak dia macam dulu, dia akan reyau. Dia reyau saja kalau you start daripada depan. So you angkat dia, you urut daripada belakang dulu, baru dia diam. Man macam tu. Budak cerdik ni. Okay. So Lonnie dia punya gapo tu, dia punya perkembangan dia, dia pandai nak gapo, nak senyum-senyum, selok-gelok semua tu. Okay. Pandai ke? Dia duk sebut selalu akok. Tahu mama, mama tak ada. Tinggi nak makan akok kau gapo kau. Dia sebut akok. Itulah dia. Dia dah pandai sebut dah. Lepas tu dia punya perkembangan sekarang, dia dah pandai tengok. Dari 2 bulan lagi, dia dah pandai tengok orang jalan, kucing jalan. Dia dah pandai gelak. Dia dah pandai dah tengok kita bila bangun tidur, bila kita tak layan dia. Itulah dia punya perkembangan dia sekarang ni. Okay. So, special for video today, I tunjukkan anak I ni. Apa perkembangan dia. Dia dah pandai apa semua. Okay. So, banyaklah dia punya PPL baru dia tu dah ada dah. So, susu baby lag macam biasa. So, di musim-musim PKP ni kita tak keluar pun. Kita keluar tu pun sebab kita cucuk dia je. Tu pun dia demam. Nasib baik dia demam sehari je macam tu. So, lepas dia demam tu lah keluar banyak ruam tu. So, anak korang kalau ruam yang banyak, korang cubalah. Macam meh dia sesuai pun dengan bedak anisia tu. Tapi kalau enzima jangan tau. Enzima korang kena tanya doktor. Sebab enzima tu dia sensitif kulit kan? Okay. So, that's all lah.
Tapi oh, okay lah, I suka lah Pampers ni. Dia murah. So sangat-sangat membantu lah. Sebab golongan kita yang sederhana ni, I orang yang sederhana je. I tak belagak ke apa ke. I memang honestly memang pakai paper murah. Tapi paper murah pun nak kena tengok juga dia okay ke tak kan. So malam Mel pakai Genki dengan Huggies. Okay. So I nak bagi tidur Mel. See you on the next video. I tak tunjuk muka I sebab I tak tidur lah macam biasa kan. So I semua nak tunjuk kat korang how tanya-tanya urutan tu. Kalau baby korang semelit atau berkembang. Okay, see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.